Selamat siang Kak Kamoro. Ayo. Mana? Wih, gak mau tidak tidur? Lo yo. Mana? Udah tidur, tidur dulu ya. Tidur dulu. Tidur dulu ya. Lo yo tidak tidur? Yo. Kakak terbaik nih. Kenapa tidak tidur? Ini kan berapa ya? Tadi jam berapa selesai? Jam 3? Ya toh, betul toh, saya bilang toh. Saya bilang ini kalau tidak jam 3, jam ini sudah selesai. Ya toh? Terus, tidak tidur? Selesai tidak tidur? Sudah, panjang. Oh iya. Sudah, ini yang siang. Terus orang yang kerja tidur di situ semua? Tidur di sini? Iya. Orang yang kerja? Tidak pulang lagi toh? Iya. Yang lain sudah pulang, kerja yang jarang. Oh kerja? Iya, yang lain orang kerja. Yang lain kemana? Kerja kemana? Yang belakang, melihatkan. Yang papang ke bawah juga tuh. Oh, kerja apa? Kebun. Kebun? Oh. Ini siapa yang kamu roh? Ini bahaya ini. Kasih batu. Oh begitu. Tanam batu siram air baru. Terus? Itu aku dua kali kolwendon menel be. Lantainya sudah jadi. Jadi seperti ini ya. Seperti ini sudah lantainya. Sudah jadi. Ya. Sudah bisa buat tidur ini. Sudah bisa buat tidur ini. Kakak Moro. Ini sudah bisa buat tidur ini. Sudah bisa toh. Tinggal bersihkan saja toh, sapu. Sekarang jadwalnya untuk membuat dapur guys. Sini dapur menggunakan tanah liat. Ini ciri khas Honai suku Dani seperti ini. Jadi tidak menggunakan semen tapi menggunakan tanah liat. Ini lantainya guys. Lantai warna kakak Moro sudah jadi. Dari alang-alang. Buat tempat masaknya akan dikumpur menggunakan tanah liat. Jadi nanti bakal ciri khas Gunai suku Dani seperti ini. Dia tidak menggunakan semen. Ini kotor ini kakak Moro. Ini kotor gimana kamu? Nanti sapu. Kakak Moro, jam 3 baru selesai. Jam 3 baru selesai tadi malam.
tidur. Terus tidur. Tidur. Baru siang ini terlema aja deh. Kalau tidur itu ya ini sudah selesai. Ini toh. Itu sampai jam 3 ayam sudah berkokok aja deh. Iya. Men anjo lah. Men bunyi anjo nono lah. Men jire. Nah, kemarin kan yang kayu kecil ini kemarin nggak ada guys. Sekarang sudah ada ini khusus tempat kayu-kayu ini kecil. Untuk rak kayu kecil-kecil yang di sini. Saya kira tadi untuk masak digantung kan, ternyata nggak, ini tempat kayu untuk kecil-kecil aja. Yang di atas yang besar-besar. Terus kakak baru bikin tempat masaknya bagaimana? Ini sudah selesai ini. Ya selesai itu ya. Tunggu ini sudah. Tunggu ini saja. Cuma ini saja. Oh tunggu itu saja? Iya ini saja. Begini saja? Terus? Itu selesai baru kita ini sapu. Bakar api. Bakar api. Sapu. Iya. Itu sudah selesai. Terus tidak ada besi-besi begini? Tidak ada? Buat tempat ininya? Tempat pancinya bagaimana? Tempat pagi. Pakai besi. Dia pakai kawat toh. Oh kawat itu? Oh, kawat begini baru. Itu yang. Taruh. Ya. Oh begitu saja. Oh. Ya kasih dulu di bawah tidak. Oh. Biar kena banyak Ini nak. Kalau pagi begitu. Biar kebaru nak simpan. Kalau belak ya, kalau nggak kue, ini kue yang dalam punyu. Kalau ini dua aja, beli lah untuk kamu ya. Ya, bisa dilihat. Ini tanah hitam namanya. Tanah hitam. Tanah hitam yang di bawah ini adalah tanah liat. Jadi di sini akan dipupuk. Dibentuk seperti apa namanya? Kuali gitulah. Jadi beginilah model dapurnya orang Dani. Jadi batu atasnya tanah liat coklat, yang paling atas ini tanah liat hitam. Jadi nanti ini bisa keras. Nanti besi dibakar kak? Besi dibakar toh? Biar kering. Bisa. Biar keras. Habis itu dibentuk, dipopok sampai berbentuk kuali. Dapurnya seperti ini ya. Sebenarnya saya kira semen, tapi ternyata enggak. Hanya menggunakan tanah saja. Dapur Hunai. Dia elemeta kita ni kengkap minggu kita tahu. Ya, aku bina ni ya. Pok. Ya, ni kita. Jadi dikasih air guys, dikasih air lagi supaya empuk. Biar mudah dibentuk. Minggu tu apa bina? Ada ni pun. Ni apa? Ada ni. Ah, mana dia orang? Mana dia?
Kasih air lagi biar supaya empuk yang udah dibentuk. Anda umur aja enggak apa. Anda tenang biar gunung. Ayo onel. Lai. Udah gua mau. Ya. Ini gua kalau dia enggak tahu. Orang meter orang gunung enggak apa enggak ada gua orang gue lo kawan. Orang gini. Orang merah ini data gua mau meter. Kamu nanti ini keras. Keras, polismen. Ini keras, ini semen. Tanah semen. Tanah semen. Ini dan orang tua nombor. Ini orang tua. Aku bilang nak aku. Ayuh, kau milih. Timbera, tiada mereka nombor. Allah, bukan era nombor. Dan iyi kudo aba dere ba ayi wa mei me na ra ta wono ro lo ra ti no buru me na ya ko pu dore ra ni kire ngi kere ko dinne he ya ri na ro di ri dak dek kolektor marah. Yuk dari. Diserap semua. Coba bro. Ini bisa habis. Habis? Iya. Wah. Terus dapur kapan bisa dipakai? Besok atau? Sekarang. Langsung bisa? Bisa ini. Oh. Ini hari ini yang bakar. Bisa. Terus nanti sore bisa bakar kopi sudah. Oh iya. Coret tidak. Ini selesai baru suruh kasih bakar. Ini bakar kamu. Ini mana kan orang. Begini ya guys, cara membuat dapur dalam huni orang Dani nih guys. Jadi lihat batu, tanah liat coklat, tanah liat hitam. Jadi dibentuk gitu, dipopok. Jadi model tradisionalnya seperti ini sudah. Ya kebaran, namanya kebaran. Ini kan dari menjual, minat dikarun kami kebaran orang. Anda kau kau jangan bodoh, kau juga lah. Kenapa bilar? Kafe mana bilar? Kenapa di mana baik ni? Mana ni ane? Bilar kau ni nak? Hei, yo, anda di mana? Kau jangan bodoh. Kamaro, kamaro, oh, oh. Menggunakan tanah liat hitam sudah jadi. Tinggal bakar toh? Sudah. Bakar biar kering. Nah,
Itu berat sekali, saya terikir itu. Iya, berat. Oh, berat. Iya, berat. Tanah ini baik. Tanah apa ya? Tanah semen kah? Ini itu. Berat ini. Ya, ya ini hari ya bongkar kan biu napa kalau orang dua orang dua. Oke, sudah jadi. Sudah. Dia masak gula di sini. Oh, begitu? Iya. Dia bakar tuh dia nandona. Menyala ini. Oh, begitu. Iya. Aduh, kotor ini Kakak Moro. Lap. Sih cuci. Cuci toh? Lap. Yang dari ini lagi. Tempat dapurnya sudah selesai. Hitam, nah, seperti ini sudah jadinya. Jadi setelah ini mau dibakar, sekalian membakar ubi itu guys, jadi biar cepat kering dia. Setelah itu di setelah itu dikasih abu abu bakaran kayu ini. Nah. Kau ni mana? 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 Wei ora mine kan ning lu ke meme. Wei kan boi boi. Ora ngono sing ambu ba. Ora gua me wei ra ni. Sudah ni. Oke ya, sudah dikasih abu. Terus ini bakar rumput. Biar cepat kering. Selamat makan. Setelah kerja makan dulu guys. Yang makan. Mantap. Oke ya. Setelah kerja tadi masyarakat istirahat dulu untuk makan siang, setelah itu lanjut bakar ini tengah-tengah. Oke, proses pembakaran sudah. Ah, tidak kuat ke kamar doa. Kampur-kampur itu, kata keluar sedikit ini. Tarik nafas. Hei. Tidak kuat ini.
Singkong sudah masuk. Kamu roh. Singkong sudah masuk. Belum. Singkong. Kalau tu gampang kan, belum kau tahu kemana-mana aku. Yang gitu ya, boleh sudah jadi. Tu yang tu gampang kan. Okey, baik teman-teman sekalian. Bekal-bekal tu. Ya. Hari ini saya sudah di Honai Kakak Moro, jadi Honai Kakak Moro sudah jadi 100%. Jadi tadi malam ngelembur membuat alas Honai ya. Jadi terbuat dari alang-alang sudah selesai. Terus hari ini sudah buat dapur juga sudah selesai. Jadi sekarang sudah 100% sudah tidak ada PR lagi untuk punya Kakak Moro. Itu Kakak Moro? Itu? Bangga. Sudah selesai? Iya, kakak kayu. Bandang? Iya, langking kok. Apa? Pakai bangga kok. Langking kok. Jadi sudah bisa digunakan untuk memasak segala macam. Karena tadi dapurnya sudah jadi juga. Terus apa nih? Buat kopi? Kamu loh, buat kopi? Kopi apa? Kopi Aceh kah? Kopi Papua kah? Kopi Nabire kah? Kopi apa? Ilu? Kopi Papua. Papua? Kopi Papua apa? Kapal api? Oke, setelah ini kita akan buat kopi guys. Ya, tunggu. Penyakit. Ah, inang terus dari tadi nih ah. Kakak Moro yang pinang, yang rokok, yang kopi, yang gula. Pemandangannya bagus banget. Makan perut lagi. Singkong yang lapar.
Kak Maro, itu lampu tidak kembali kan? Taruh sini saja. Ah, itu curah, Mas. Nanti ambil orang. Tidak bisa ambil. Taruh sini. Pas pakai itu. Curah paku tindih. Boleh taruh sini lampu? Iya, tetap. Lampu taruh sini? Iya. Siapa punya lampu itu? Saya. Oh, Kak Maro punya lampu? Ya pakai begini, sana lagi. Sana lagi. Wih. Berarti ini empat solar nih, empat. Solar cell di mana solar cell? Di atas. Di mana solar cell? Di luar itu. Di atas. Yang di luar. Di atas sungai. Iya. Berarti ini sudah di sini terus lampu? Iya. Wow. Ya pakai di rumah di sini sudah. Wih, ramai banyak orang ya. Wih, berapa lampu ini? Wih, banyak sekali. Tiga. Ih. Tiga ke empat. Iya. Banyak. Empat. Belum matang itu. Baru luar saja itu. Kenyalah leo lebih leo am loe. Saya buka puasa pakai singkong saja. Gak mau bakarkan singkong ini guys. Itu sudah matang? Ah, belum itu yang dipegang itu. Masih keras. Maka moro nanti saja ke kios ya. Nanti malam kios. Saya pulang dulu. Terima kasih. Bikin kopi. Terima kasih. Wah. Saya pulang dulu ya. Saya kumpul dulu. Buka puasa dulu. Pulang dulu ya. Ya. Ah, sudah. 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 Sudah ya? Iya.